Kalau teman-teman nih ya, beli Agya GR tipe tertinggi, tinggal tambah 10 juta lagi, bisa dapat 2. Iya. Dimas Davi, ada potongan apa nggak? Ada dong pasti om, jadi buat pemirsa Prolifo Channel nggak usah khawatir, kita kasih potongan yang paling besar. Oh, ada paket servis yang udah dimasukin ke harga mobil? Yes. Nah, ini mantep nih. Kita masih juga punya 2022 Terios X manual om. Kembali di Prolifo Channel, hari ini kita main lagi ke Astra Daihatsu Bintaro. Udah pasti ketemu sama Mas Davi. Halo, Bapak Isat. Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah, puasa tetap kan? Puasa dong. Iya dong, kita harus puasa dong ya. Dan buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Setuju, om. Oke, Mas Davi, kita bahas apa nih? Ini ya? Ya, ini adalah mobil yang baru keluar kemarin, om. Iya, jagoan barunya Daihatsu. Benar. Jadi nanti kita akan kupas dari model yang 1000cc sampai yang paling tertinggi, 1200R CVT ADS. Kita balik aja kali ya, dari tipe tertinggi sampai yang paling murah. Boleh. Nah, di depan teman-teman ini ada, ini tipe R CVT ADS. ADS, tipe tertingginya Ayla ya. Ya, 1200cc, mesinnya dual CVT. Yang pasti powerful banget, Om. Powerful banget dan torsinya nendang. Benar. Sasisnya itu rigid banget, Om. Udah pakai DNGA. Di mana sasisnya itu udah kayak sasis Tamiya, Om. Enggak ada sambung-sambungan lagi. Yeah. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini gitu ya, mau slap-slip, set-set pakai ini. Nah, enak dia. Buat manuvernya enak ya. Sasisnya udah DNGA. Yes, betul sekali. Oke, Mas Davi. Sebetulnya Ayla ini ada berapa tipe sih? Kayaknya banyak banget ya. Kalau di Toyota kan kembarannya cuma satu mesin kan ya? Betul. 1200. Di Daihatsu? Di Daihatsu ada dua pilihan mesin, Om. Ada 1000cc. 1000cc. VVT-i ada yang 1200, 1200cc. Ada 1200cc. Nah, seperti biasa ya, kalau Daihatsu itu varian engine-nya lebih banyak. Lebih banyak. Ada bervarian. Jadi nah, terus variannya jadi total ada berapa? Ada 9, Om. Mari mulai M, X, XADS, okay. R, RADS, CVT manual, kayak gitu, Om. Oh, gitu. Jadi gini, tipe R berarti ada 4 nih ya. Tipe manual R. CVT, ADS, non-ADS. Iya, betul. Iya kan? Terus X ada 4. Iya. Manual CVT, ADS, ADS, non-ADS. Ya. Terus M. Oh iya, ada 9 tuh. Tapi 9. Gampang ngapalinnya. Dibagi-bagi gitu ya. Iya, yes, benar sekali, Om. Nah, yang 1200 itu berarti R. 1200 yang R, betul. Yang R. Oke, yang ini ya. Ini. Yang ini R. Ini. R CVT ADS. Iya. Nah, yang ADS tampilannya seperti ini, baik manual maupun CVT. Betul sekali, secara eksterior tampilannya akan seperti ini, Om. Mulai dari headlampnya udah LED, plus ada DRL. Oke. Terus juga grillnya ada black piano, ornamen. Oke. Terus juga udah ada rumah LED-nya juga. Oke. Ada aero kit bumper. Aero kit-nya ini yang tipe ADS ya. Betul. Kalau headlamp LED, ini berlaku untuk semua tipe R? 1200 tipe R udah LED semua. Udah LED semua, baik ADS maupun non-ADS. Nah, benar. Yang membedakan ADS sama non-ADS apa? Di grill ini, Om. Dia jadi ini? Black piano ini nggak ada nanti di tipe R biasa tanpa ADS. Oh, ini modular ya? Bisa dilepas ya? Bisa. Terus juga apa namanya aero kit yang ADS ini, yang karbon, yang kesannya karbon ini, itu nggak ada di tipe R biasa, Om. Oke, sama ini ya? Betul sekali. Sama ini. Kalau di belakang, di samping ada stripping ya? Ya, stripping ADS akan kelihatan di sisi samping. Dan selain itu juga velgnya 14 alloy, sama di tipe R juga. Oke. Lampu belakang semua udah LED, Om. Oke, mantap. Terus interior untuk yang tipe R dan RADS beda, sama. Ada di konsol tengah nanti, konsol tengahnya itu ada tulisan ADS. Oke. Terus juga dia Android Auto, Apple CarPlay itu udah ada juga, Om, di 1200 R, mulai dari R-Star sampai RADS. Oh, semua tipe R head unitnya udah touchscreen, Android Auto dan Apple CarPlay. Betul sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mengakses aplikasi yang ada di handphone teman-teman, tinggal colok aja langsung connect. Nggak usah mirroring. Udah canggih nih. Iya, betul. Keren. Dan juga aksesnya akan lebih stabil, Om. Oke. Nah, desainnya
Ayla itu kurang lebih seperti ini. Yes. Kalau tipe R yang non ADS berarti ini nggak ada, ini nggak ada. Oke, ya, sip. Betul sekali. Harganya berapa Mas Tapi? Harganya 191.800 Om untuk yang tipe tertinggi ini. Tipe CVT. CVT ADS. CVT ADS. Mm-hmm. Nah, kalau manual ADS selisihnya berapa? Manual agak ADS. Agak jauh ya manualnya ya. 20 juta Om. Jadi satu 171 jutaan. 171. Mm-hmm. Oke. Okay. Ini yang tertinggi. Mm-hmm. 191.800 itu kalau di sini di Mas Davi, ada potongan apa enggak? Ada dong pasti Om, jadi buat pemirsa Prolipo Channel gak usah khawatir, kita kasih potongan yang paling besar, bahkan dari dibandingkan saudara kemarin bisa lebih besar lagi Om. Oh gitu? Lebih, potongannya lebih gede dari yang sebelah. Yes. Oke, oke, oke. Jadi 191 itu belum ada potongan ya. Hmm. Kalau udah potongan mungkin bisa di bawah itu. Pasti Om. Baik cash maupun kredit? Baik cash maupun kredit, teman-teman tinggal kabarin aja, kita cobain dulu. Mobil test drive-nya juga udah ada Om, jadi teman-teman kalau memang mau cobain gimana sih rasanya 1200 di mobil Ayla ini. Nah. Beda banget dengan versi 1200 yang sebelumnya. Secara akselerasi, tenaga, itu akan jauh lebih meningkat. Kestabilan, mau zigzag, body roll, itu nggak ada sama sekali. Nah, itu dia. Karena ternyata Ayla ini udah banyak improvement ya, banyak upgrade. Iya, betul sekali Om. Driving experience-nya beda, powernya, akselerasinya beda. Betul. Jadi teman-teman harus coba. Cobain, karena ini fun to drive banget. Kontak Mas Davi ya kalau mau coba ya. Betul. Nomor teleponnya di sini nih, biasa ya. Terus link WA-nya ada di kolom deskripsi. Oke, berarti yang tipe R ADS, yang CVT 191, yang manual 171. Iya, betul. Yang R non ADS? Yang R non ADS itu 185, Om. 185. Oh, berarti bedanya cuma 6 juta ya? Kurang lebih sudah 6 jutaan untuk yang versi ADS ke versi yang non-ADS. Non-ADS, oke. Nah, seandainya teman-teman beli yang non-ADS, bisa nggak di-upgrade jadi ADS? Bisa, maupun dia bukan, jangankan yang 1200 Om. Yang 1000cc pun kalau memang misalkan teman-teman mau upgrade gitu ya, dicicil gitu ya, mungkin headlampnya dulu, terus juga grillnya dulu atau aerokitnya. Itu bisa banget Om. Bisa ya? Bisa banget. Atau mungkin teman-teman nggak suka dengan warnanya, mau ada kombinasi warna, biasanya anak muda nih. Oke. Okay. Maunya yang eye-catching nih Om. Uh-huh. Ya. Mau pilih two-tone color, itu pun bisa. Atau two-tone-nya nggak cuma di atap, sampai ke cup hood-nya sampai pun cup. Dibikin two-tone juga. Bisa teman-teman. Nah, itu bisa. Tapi cuma di sini ya. Aksesoris Daihatsu Vintaro. Karena di sini itu nggak cuma sales, tapi ada sales, service, spare part. Service, spare part. Sama apa namanya? Body repair, sama used car. Yes, benar sekali. 5S. Ya, bukan lagi 3S, 5S. Ya. Sales, service, spare part, body repair, used car. Tuh. Iya, benar sekali. Oh, tambah stockyard-nya. Tambah stockyard-nya juga. Benar. Jadi kalau teman-teman datang kemari, nggak usah repot ngebayangin lihat brosur gitu ya. Tipe ini, tipe ini. Langsung lihat fisiknya. Jadi teman-teman lebih luas kali ya Om ya, dibandingkan kita harus lihat brosur, terus harus browsing-browsing. Nggak bisa ngebedain nih, hard panel atau soft panel gitu kan, kita kan nggak tahu. Makanya lihat langsung datang ke Daihatsu Vintaro, kita bandingin antara tipe yang satu dengan tipe yang lainnya Om. Bisa pegang-pegang. Oke, berarti yang R, yang non ADS itu selisih 6 juta lebih murah dibanding yang ADS. Yes. Berarti 185 sama 165. Betul. Oke, itu 1200 ya yang 1200. R. Saya mulai paham nih. Berarti di bawah yang R itu ada tipe langsung ke 1000cc Om. 1000cc itu cc tipe X. 1000 ACC X ADS. X CVT. ADS. CVT. Iya. Oke. Kita bahas yang itu ya. Kesana kali ya. Boleh, kita lihat barangnya langsung. Kita lihat barangnya, yuk. Siap. Oke, tadi kita udah bahas tipe yang R. Ada 4 tipe ya. Itu R itu 1200 semua ya? Ya, semua tipe R itu 1200. Kalau dulu kan masih ada tipe X yang 1200. Nah, oke. Okay. Karena kebanyakan tipe mungkin ya. Aha. Jadi ya udah, tipe X-nya dihilangkan, langsung tipe R. Oke, jadi tipe X yang 1200 nggak ada. Sekarang tipe X itu 1000cc, yang ini ya? Betul sekali. Ini adalah 1000cc X ADS CVT. ADS CVT. Jadi teman-teman kalau mau bedain tipe R sama tipe X itu dari headlampnya. Ya, betul sekali. Kalau yang 1000cc, headlampnya itu belum LED teman-teman. Jadi masih halogen. Oke, masih halogen sama velgnya ya? Velgnya sama Om. Kalau velg tuh ukuran 14 alloy. Tuh. Ya. Oh, berarti velg yang beda hanya tipe M.
tipe M. Jadi semua Ayla kecuali yang M, velgnya udah alloy 14 inch. Alloy 14 inch semua tuh ya, catat. Betul. Ya. Nah, kembali lagi karena ini tipe ADS, jadi dia ada ini, ya. Ini, ya. Sama ini. Betul sekali. Ada black piano grill, terus juga ada apa namanya LED sama aerokit karbon. Aerokit. Oke, sama di dalamnya ada. Ada tuh di konsol. Konsolnya, konsol tengahnya ya udah ada tulisan ADS-nya juga. Tulisan ADS-nya. Cuman kalau yang 1000cc dia belum touchscreen, Om. Oh, iya iya. Head unit-nya. Jadi ini buat teman-teman yang mau modifikasi, mau ganti aftermarket yang udah Android gitu ya. Udah bisa nih. Jadi dia memang rumahnya itu kan lebih mengarah ke driver. Driver oriented. Oh, iya, driver oriented. Ya, kayak BMW ya. Iya, jadi teman-teman nanti kalau mau mengakses ke head unit itu, head unit itu udah mengarah ke lebih gampang dan lebih mudah. Jadi ada kemiringan di head unit ke arah driver. Yes. Nah, kayak BMW pokoknya. Bener banget. Oke. Oke, tipe X CVT ADS. Yes. Berapa? Harga Jakarta dan sekitarnya itu 174.600, Om. 174.600. Betul. Nah, saya bisa nebak nih, berarti tipe X manual ADS-nya 154. Iya, betul. Iya kan? Kurang 20 juta. Iya kan? Selisih 20 juta dapat yang manual tapi tampilan sama persis. Betul sekali. Nah, kalau CVT yang non ADS-nya selisih 6 juta. Selisih 6 juta berarti 168.700, Om. Oke. Nah, gitu ya, 168. Jadi ADS sama non ADS itu selisihnya 6 juta, catat. Manual sama CVT selisihnya 20 juta. Betul sekali. Oke, 174. Nah, kalau yang non ADS berarti 168. Terus yang non ADS X non ADS yang manualnya berarti 148. Iya, betul. Murah banget ya? Murah banget. Murah banget. 148. 148 juta. Dan itu masih ada yang lebih murah lagi. Nanti kita bahas habis ini. Iya, benar sekali, Om. Lebih nah, terjangkau. Kalau ini DP berapa? Yang 1000. Yeah. 1200-nya aja dulu. Eh, oke, yang 1200 ya, tadi nih. Belum kita bahas tuh tadi. Iya, DP-nya berapa? DP-nya 16 jutaan aja, Om. 16 jutaan bisa bawa pulang. Bisa bawa pulang. 16 jutaan itu bisa dapat tipe yang tinggi tadi. Yang 1200 tipe R CVT ADS. Tipe tertingginya. Tipe tertinggi. Yang udah Android Auto, Apple CarPlay. Betul. Woi. 16 juta tuh ya. Nah, kalau angsurannya berapa? Cuma 155.000 per hari. 155.000 per hari dengan DP yang tadi ya? Dengan DP yang sama. Bukan atau ya? Bukan atau. Bukan atau. Jadi kalau mau angsurannya lebih murah lagi, tinggal naikin DP. Betul. Mau DP, mau apa namanya, nyari angsuran yang 2 juta atau 1,5 juta, tinggal naikin aja DP-nya. Tinggal di setting DP-nya lagi. Betul. Jadi kalau Mas Dapi ini, belak-belakan aja ya apa adanya. DP 16, angsurannya 150.000-an. Per hari dapat tipe tertinggi. Dapat tipe tertinggi atau mungkin teman-teman mau nggak perlu repot-repot gitu ya, mau nggak mikirin angsuran, dipanjangin aja sampai dengan 8 tahun itu bisa. 8 tahun itu bisa lebih murah ya? Bisa lebih murah sekali, karena nanti 8 tahunnya pun bukan serta-merta, wih 8 tahun mobilnya udah kayak gimana tuh gitu kan. Nah nanti di tahun keempat teman-teman bisa pilih nih, Om. Oh, ada opsinya? Ada opsinya lagi, nanti mau dilunasin mobilnya gitu ya, ganti permaja dengan yang baru. Atau mau diterusin angsurannya, atau benar-benar ya udah sisa pokok utang yang 4 tahun ke depan itu dilunasin. Oh gitu. Atau bisa trade in juga? Iya, trade in tadi. Jadi kalau misalkan udah 4 tahun gitu ya, kita tukar tambah dengan mobil yang barunya lagi. Bisa. Bisa banget. Jadi teman-teman enggak usah khawatir, di sini yang tadi disebutkan bahwa kita punya layanan. Iya, di sini ada used car-nya. Used car-nya, betul. Jadi teman-teman tinggal datang aja bawa mobilnya, kita appraise langsung di tempat, nggak perlu lama-lama, kita selesaikan di sini, mobil barunya bawa pulang. Nah, ini juga catatan nih buat teman-teman yang minat sama mobil ini, terus di rumah punya mobil lama merek apapun ya. Merek apapun dan tahun berapapun. Tinggal bawa ke sini aja. Tinggal bawa ke sini aja, terus langsung test drive deh tuh mobil baru. Mantap, pokoknya di sini one stop solution. Yes. Udah datang ke sini itu udah nggak perlu kemana-mana ya. Nggak perlu kemana-mana lagi, Om. Bengkelnya ada, used car ada, stoknya ada, komplit pokoknya. Body repairnya ada. Ada. Oke, tadi yang tipe tertinggi itu tipe 16 jutaan. R CVT ADS. Nah, kalau tipe X? Tipe X DP-nya? CVT ADS. Tadi lo, tadi kan 1200 R CVT. Nah, kita yang ke R-nya nih. KR-nya tuh cuma selisih 1 jutaan aja, 15.500.
15.500 DP-nya. 15.500. Kalau tadi kan 16.500 tuh. Yang non ADS. Yang non ADS yang tipe okay. R. Nah, kalau yang manualnya lebih murah lagi. Manualnya tinggal turunin lagi sekitar 14 jutaan, Om. Oke. Okay. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja mau yang tipe apa. Mau yang 1200 atau yang 1000, mau manual otomatis tinggal kabarin aja. Tinggal kabarin aja, Mas Tapi punya semua nih hitungannya. Iya. Hitungan yang bagus ada ya, yang ada. Bunganya rendah. Ada. Jadi kalau misalkan gini Om, DP makin kecil, angsuran pasti akan tinggi. Tinggi. Bunganya kan. Bukan aja tinggi, juga gitu tinggi. Kan. Kalau mau teman-teman mau nyari bunga yang rendah, ya DP-nya dinaikin Om. DP dinaikin minimal DP 25% kita kasih bunga murah. Oke, nggak ditutupin kan? Nggak, langsung aja. Jadi gini, kalau memang misalkan teman-teman mau yang cepat gitu ya, prosesnya nggak lama, pakai DP 25% instant approval Om. Kalau instant approval apalagi okay. Kalau misalnya teman-teman DP-nya 30% 35%, saya pastikan satu hari itu langsung turun. Cepet ya gitu, jadi nggak perlu lama-lama lagi, tergantung dari teman-teman, sesuaikan dengan budget teman-teman, mau DP yang minim tadi yang paling tertinggi aja 16.500 kan Om. Iya, 16. Iya, 16 jutaan. Itu yang tipe 12 RCVT ADS. Oke, okay, itu DP terendah. Tipe tertinggi ya, tipe tertinggi. Dengan DP terendahnya. Dengan DP terendah. Nah, kalau yang mau yang tipe yang di bawahnya lagi. Lebih turun lagi. Lebih turun DP-nya. Lagi. Nah, kalau mau bunganya ringan, tinggal tanya aja sama Mas Dapi, gimana nih prosedurnya, apa aja? Punya semua dia ceritanya. Iya, nanti pastinya. Dikonsultasikan aja. Pokoknya siap. Simpen dulu nomornya Mas Dapi makanya ya. Oke. Okay. Berarti yang R tadi mulai 14 jutaan. Kalau manual. R, ya, yang R manual yang X 14 jutaan. Ya pokoknya paling tingginya aja 16 kan? Iya, paling tingginya aja 16 jutaan dengan pokoknya di bawah itulah ya. Di bawah itu lagi kalau gambarannya nih yang paling rendah deh Om. Oke. Okay. Yang paling rendah tipe M nanti kita bahas lihat mobilnya. Itu cuma 10 jutaan aja Om. 10 jutaan. 10 jutaan dengan angsuran 111 ribuan per hari. 111. Beneran? Nah, tuh. Dengan DP 10 juta, angsuran 111 ribuan. 111 ribuan per hari Om. Per jadi hari. Teman-teman bayangin aja 111 ribu. Dan ya, bukan atau ya? Enggak, iya. Itu dan. Jadi bukan pilihan mau DP 10 juta atau angsuran 111 ribu per hari, bukan itu. Memang dengan DP yang tadi itu angsurannya memang segitu. Satu paket. Oke. Okay. Kita langsung ke itu aja kali ya. Mau lihat mobilnya langsung? Iya dong, lihat yang tipe M-nya ya. Tipe M. Yuk kita lihat sana ya. Katanya 130 jutaan, bener apa enggak? Yuk. Jadi ini. Ini dia mobilnya. Yang tipe M. Tipe M basic untuk Ayla, tapi bukan sembarang basic. Basicnya okay. Ini dia dilengkapin talang air, kaca film ya kan? Kaca film, talang air udah dikasih. Terus juga central lock, power central window lock. Udah. Power window-nya depan doang? Enggak dong, semua pintu, semua jendela udah kita kasih power window. Berarti nggak ada yang engkol? Nggak ada, engkol-engkol. Oke, komplit. Seperti itu sih Om. Peleknya sih walaupun dia 13 inch, tetap kita kasih dop. Airbag ada nggak? Airbag ada dong. Satu? Dua, kanan-kiri udah airbag. Udah dua airbag? Udah dua tipe airbag. Tipe paling basic? Tipe paling basic udah airbag kita Om. Oke. Okay. Jadi dengan 130 jutaan itu teman-teman. Berapa harganya? 130 jutaan? 130 jutaan. Udah dapat mobil ini. Tepatnya berapa? Netnya gitu ya. Enggak, tepatnya 135 jutaan aja sih. 135 jutaan. Belum potong ya? Belum potong. Kalau dipotong di bawah 130 juta. Camkan itu. Di bawah 130 juta. Oke, kalau dipotong di bawah. Oke, kita anggap 130 juta pas ya. Ya. Jadi gini. Ini harganya hampir separohnya Agya. Iya, betul. Kalau teman-teman ya beli Agya GR tipe tertinggi, tinggal tambah 10 juta lagi bisa dapat 2. Iya. Oh iya, betul ya? Iya dong. Oh iya, dapat 2 mobil. Iya kan? Betul. Satu buat cari padahal duit, kembar ya? Padahal kembar loh. Oke. DP-nya tadi mulai 10 jutaan aja, Om. 10 juta dengan angsuran 111 tadi. 111 ribuan. 111 ribuan tuh. Jadi teman-teman tinggal pilih deh tuh. Bukan pilih sih.
mau ambil paket yang mana? Mau ngambil paket yang tadi itu 10.500, Om. Oke. Okay. Kita buka aja 10.500, bayar 10.500. Bawa pulang ini tinggal ngangsur. Ya, dengan angsuran 111.000-an per hari. 111.000-an per hari. Gitu. Nah. Jadi kalau kita per hari 100.000-an worth it lah ya, Om ya? Iya dong. Enggak kepanasan, enggak kehujanan. Iya. Kalau kita mau kemana-mana, misalkan kita naik Grab, iya, Gokar gitu ya. Anggap dari sini kita mau ke Pondok Indah bolak-balik, mungkin udah di atas 150.000. Betul, nyewa aja nggak dapat segitu. Nah, itu dia. Iya. Itu dia, Om. Lalu ini bukan cuma nyewa, jadi hak milik. Betul sekali. Padahal jadi, DP-nya cuma 10 juta. Setuju, Om. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nih, mau beli cash bisa, mau beli kredit bisa, okay, atau dengan tadi DP minim, atau mau pakai bunga 0%. Bunga 0% ada? Ada, bunga 0%-nya juga. Oh. Gitu, Om. Terus mau angsuran sama dengan 8 tahun, bisa. Pokoknya semua ada solusinya. Yes, betul. Pokoknya sekali. Tinggal disesuaikan, iya, budget sama teman-temannya. Ini pokoknya cocok banget buat teman-teman yang udah males kehujanan. Nah. Iya benar, Om. Iya dong. Iya benar-benar. Jadi buat teman-teman nih yang udah punya anak dua, anak tiga gitu ya. Nah, udah nggak muat tuh. Udah nggak muat di motor. Ambil ini deh, mendingan deh. Kasihan. Iya. Jadi biar anak-anaknya juga lebih happy, lebih dalam perjalanan lebih tenang, lebih nyaman juga, Om. Iya. Kalau anaknya satu, bisa mertua juga bisa muat. Iya, betul sekali. Oke. Ada promo apa lagi? Tukar tambah. Kalau misalnya teman-teman mau tukar tambahnya dari Ayla yang lama yang punya Ayla tipe M gitu ya, atau Ayla tipe D plus, mau upgrade, ambil yang ini bisa, atau mau ambil tukar yang sebelah bisa sana nih yang nih, tipe yang tertinggi bisa juga. Bisa juga tukar mau tambah. Mau apa namanya mobil tipe yang lain, merek apapun, Om, dari tahun berapapun kita bisa terima tukar tambah di sini, nggak usah jauh-jauh, bawa mobilnya kita upgrade langsung di tempat, pulang dengan mobil yang baru. Oke. Tadi apa namanya mau tukar tambah bisa, Om, segala merek mobil, terus juga layanan servisnya pun. Nah iya, servisnya gimana nih? Gratis jasa servis, Om, atau misalkan teman-teman mau nggak usah pusing-pusingin lagi biaya servis, kabarin aja kita kasih. Jadi kalau nggak mau pusing, nggak usah ngambil pusing, udah nyicil gitu ya, nggak usah pusing-pusing lagi biaya servis. All in di situ semua. Oh, bisa dimasukin ke? Yes, jadi cicilan. Iya, 5 tahun atau mau nyari yang sampai dengan 100.000 km gitu ya. Oke. Okay. Bisa, Om. Oh, ada paket servis yang udah dimasukin ke harga mobil. Yes. Nah, ini mantep nih. Jadi teman-teman yang nggak mau pusing nih, ya kan? Tinggal ditambahin aja harganya. Nanti servis gratis, oli gratis, spare part gratis. Betul sekali. Jadi, bisa sampai 100.000. Bisa sampai 100.000. Teman-teman pilih aja mau apa, yang ambil 20.000. Mau ambil 40.000, mau ambil 60.000, 80.000 sampai 100.000 gitu ya. Ada paketnya semua. Ada paketnya. Karena kan kita enggak tahu nanti tiba-tiba harganya naik gitu kan. Iya, iya benar. Enggak usah pusing lagi. Udah tinggal bawa aja mobilnya ke showroom yang Bintaro. Dah, tenang. Udah tenang tuh, enggak usah mikirin servis, bisa sampai 100.000 kilo. Bahkan harga oli naik pun enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Iya. Pokoknya mantep banget, semua ada solusinya di sini nih, di Astra Daihatsu Bintaro. Apabila teman-teman cari mobilnya, tapi bukan yang kita spill yang saat ini. Mau cari mobil yang 3 baris, Om. Oke. Okay. Ada Sigra. Oke, Sigra ada. Sigra mungkin DP-nya nggak jauh-jauh beda dengan yang kita sebutkan tadi. Oke, okay, 10 jutaan. Nggak jauh. Terus, lah. Terus, kita masih punya Nik 2022 Terios. Terios Nik 2022. X manual, R manual, atau mau cari X Matic Deluxe, itu tinggal semua, tinggal satu-satu, Om. Oh, gitu. Ada stok 2022, pasti menarik nih potongannya. Iya. Kalau yang tadi, yang tipe X manual, DP-nya cukup 4 jutaan, Om. DP 4 juta. 4 jutaan dengan angsuran 175.000 per hari selama 5 tahun. Oke. Tuh. Dengan DP 4 juta tadi ya. 4 jutaan. Satu paket ya. Jadi Mas David ini kalau ngomong satu paket tuh, bukan atau ya. Bukan atau. Jadi udah itu udah termasuk di dalamnya semuanya. Oke. Terus juga kalau misalnya teman-teman cari yang all new Xenia, all varian tipe manual kita masih ready. Oke. 2022. 2022. Yes. 2022 masih ready. Potongannya jutaan apa belasan? Oh, puluhan. Oh, puluhan. Oke. Puluhan. Enggak. Okay. Termasuk Terios tadi. Termasuk Terios tadi, makanya. Berarti beli cash pun potongnya puluhan. Puluhan. Puluhan juta. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau yang mobil yang mana, atau mungkin mau cari mobil apa namanya? Komersil, Om. Uh-huh. Mobil komersil. Mau nyari yang Nik 2022. Kabarin aja. Kita ada pickup 13 ACPS 15. Ada yang blend van-nya juga, atau mobil yang box-nya
Okay. Kabarin aja, blind pen juga ada. Blind pen juga ada. 2022. Jadi teman-teman kalau masih ada yang mau hunting-hunting, nah, masih betul nyari tuh. Yang hunting-hunting nyari, gitu ya. Nyari yang mau pengen hemat, hunting-hunting stok tahun lalu, di sini masih ada. Ya. Unitnya apa aja yang ada, warnanya apa, kontak Mas Davi. Ya, karena kenapa Om? Kita tinggal 19 hari ke depan nih. Oh iya, benar. Sebelum libur lebaran nanti. Oke, benar. Jadi buru-buru, 1 sampai tanggal 19, kalau misalnya mobilnya mau dipakai buat lebaran mungkin Om. Oke, ya. Kalau dipakai buat lebaran, minggu pertama ini adalah momen terakhir teman-teman bisa pakai mobil mobil baru buat mudik. Dengan STNK dan plat. Nah. Gitu. Jadi kalau memang sekarang waktunya mau, ya. Mau buru-buruan deh, mau ngambil 2022 atau mau ngambil varian Ayla ini, disegerakan di minggu pertama supaya mudiknya lebih tenang lagi. Langsung kontak Mas Davi. Langsung konsultasi aja maunya unit apa, pembayarannya seperti apa, semua bisa, ada solusinya ya. Bisa semua, Om. Karena Mas Davi ini sales consultant, udah berpengalaman. Oke, Mas Davi, thank you ya. Ya, makasih banyak. Tapi ini is. Menarik banget loh. Beli Agya, beliin ini, dapat dua. Ya, makasih. Thank you. Makasih udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ProLiva Channel. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.